Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, hari ini ada kegiatan pelantikan dan kajian ilmiah cendikia ITSMI sekota Cilegon, Kecamatan Purwakarta, Pak. Bisa dijelaskan, Pak? Ya. Kegiatan itu. Ya, alhamdulillah. Artinya untuk pengurusan ITSMI Purwakarta ini, kita sudah bisa melaksanakan suatu agenda kegiatan yang sebelumnya adalah di kecamatan-kecamatan lain. Cuma untuk ITSMI Purwakarta, kita sudah ada kesepakatan, baik itu melalui orda dan pengurusan, bahwa kita kajiannya adalah khusus untuk masalah pemuda, yaitu bagi pelajar yang ada di SLTA sekecamatan Purwakarta, Pak. Maksud dan tujuan adalah memberikan pembekalan sedikit ISMI ingin berbuat untuk pelajar, apalagi sekarang kan masanya kebetulan momennya tahun baru, kita harus hijrah dari yang sudah baik mungkin yang lebih baik lagi. Yang keduanya adalah momen yang tepat sekali di mana pada bulan ini adalah bulan 7 Agustus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Oleh momen-momen itulah pemuda sebagai tulang punggung yang akan meneruskan estafeta untuk kepemimpinan makan datang, maka ISMI dengan dasar itulah berbuat sesuatu untuk bagaimana supaya peranan pemuda di Purwakarta ini sedikitnya ada terobosan-terobosan baru mensikapi dari masa ke masa tentang masalah yang tadi dari pandemik, sekarang menuju new normal dan sebagainya. Itu semoga sedikit ISMI bisa berbuat, Pak. Pak, pesan dan pesan terhadap pemuda dalam menjaga NKRI, khususnya pelajar. Ya. Kalau pesan saya, sih artinya apa kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik yang dilakukan sekolah, khususnya tingkat SLTA, semoga ini lebih dikembangkan lagi dan mereka bahwa pendidikan itu bukan terkungkung kepada yang ada di sekolah saja, tetapi melalui organisasi-organisasi, melalui lembaga-lembaga lain yang sedikitnya bisa mereka berperan untuk bagaimana mereka bisa kolaborasi, ya mungkin dalam bahasa pemerintah itu bisa kolaborasi dengan pihak lain atau mungkin lembaga-lembaga lain yang tujuannya adalah tiada lain kita untuk bersama-sama menjaga NKRI ini. Lebih-lebih tadi yang saya katakan bahwa pada bulan ini adalah mengingatkan kembali, gitu kan. Jangan sampai kita terlena, mentang-mentang kita sudah terbebas, tetapi kita malah terlena. Oleh sebab itu, ISMI sekali lagi berbuat, nah, walaupun sedikit, tetapi semoga bermakna untuk pemuda, khususnya untuk pelajar SLTA se-Purwakarta. Itu saja, Pak.